Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fasih loh salamnya. Mbak namanya siapa? Vita Wulandari. Panggilannya Vita. Vita apa Wulan? Serah. Kok terserah? Panggilannya biasanya saya dari dipanggil Mbak Vita atau Mbak Wulan? Vita. Oh, Mbak Vita. Ya udah. Alamatnya dari mana? SP1 Sumber Hidup. Oh, SP1 Sumber Hidup itu sebenarnya sumber mati ya berarti ya. SP1 Sumber Hidup. Mbak kok pakai jas bouncer? Emang anggota? Oke. Bener? Bener. Udah ikut diklat? Udah. Bener? Bener. Tahun berapa? 2019. Tepuk tangan, Masya Allah. Nah, apa yang memotivasi Mbak Vita kok mau ikut jadi anggota bouncer? Biar bisa dekat sama ulama-ulama. Mau biar bisa dekat sama ulama-ulama? Contohnya kayak aku. Apa? Iri? Ayo, gantian dong ceramah, ayo. Biar bisa dekat sama ulama, tapi gak mau dekat sama Kapolsek, weh. Gak barokai. Dong, ini loh contoh ini. Mbak Vita masih kuliah? Duh, udah kuliah? Terakhir, sekolahnya apa terakhir? Pakai mic. Terakhir, mondok? Ya mondok? Hah? Pakai mic. Lali-lali. Suruh pakai mic kok. Gemeter? Ya udah aku terhadap sini biar gak gemeter. Padahal sebenarnya yang gemeter bukan cuma kamu. Kayak kamu gak tahu aja, aku dari tadi udah gemeteran. Loh enggak, saya seneng, artinya semangat. Melu sahabat-sahabat banser, melu ngawal kiai, ulama, khidmah, subhanallah. Udah nikah belum? Belum. Loh? Mentau si anak Idrinya. Mentau si anak itu loh, emang kamu tahu anak saya? Tahu? Pakai mic. Emang tahu? Tahu dari mana? TikTok. Oh, tahu dari TikTok. Namanya siapa? Namanya siapa? Oh, enggak tahu gitu, pura-pura tahu. Gus Izul, Gus Bima. Emang ganteng enggak kayak Pak Ane. aku paling enggak suka kalau dibanding-bandingin. Ya, emang sih. Enggak podo mbek aku blas. Ini yang enggak sama Pak Kapolsek. Oh, Pak Kapolsek tahu ngono yo. Wis, enggak podo blas. Alhamdulillah. Ya udah. Mbak Vita, aku pengen ngasih hadiah aja. Udah. Mau selawatan mau? Mau selawatan? Mbak Vita selawatannya bagus. Apa namanya? Salamnya Fasi. Selawatan mau? Ya selawatan aja, selawatan aja ayo. Ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo coba Mbak Vita, aku sampai keringet dingin loh. Ayo Mbak Vita, ayo. Ayo Vita, selawatan, ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Hah? Mau pakai hadroh? Boleh kalau mau pakai hadroh? Kalau falas biar enggak kelihatan. Oh, kalau falas biar enggak kelihatan. Ya udah. Ayo Mas, siap. Lagunya apa? Lagunya apa? Lagunya apa? Ya, matur suwun nggih. Ayo Vita Wulandari. Ayo. Mulai. Ayo, lagu apapun mereka siap. Ya udah, ayo. Ayo Vita, ya udah aku tak ke belakang, aku tak sama Pak Kapolsek. Dah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo. Rabbi khalaqtaha min أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه ثيرا فيه ثيرا يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه ثيرا أداب أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين صلى إمام صلى إمام صلى إمام وقتنا في الرافي باهل جاهل باهل جاهل ناده أقبل يا مختار أنت الآمين أنت الآمين أنت الآمين أنت الآمين ربي خلق من نور فيه ثيرًا فيه ثيرًا ناده أقبل يا مختار أنت الآمين أنت الآمين ربي خلق من نور فيه ثيرًا فيه ثيرًا ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين اللهم صل على محمد. Yaudah, tadi loh, aku tadi salah Pak Kapolsek, kontraannya sama malaikat jam 12, aku bilang gitu. Ini aku bilang malaikat, jangan dikasih hujan, ditahan dulu, sampai jam 12. Jam 12 bener, aku lupa, gak tahu kalau jamaahnya sesemangat ini, tahu gitu tadi kontraannya minta sampai jam 1 atau jam 2. Masih gak percaya. Udah nih, kasih sarong, ya, dah. Ya, ya, lanjut, ya, lanjut. Nih aku tak ngasih ini loh. Masya Allah. Udah nih, 1, 2, 3, udah. Pak Kapolsek udah habis duitnya. Udah, ini aja, udah gak usah minta yang lain.
Ya, dah, wes. Wek. Aslinya Pak Kapolsek ngarep aslinya. Kok enggak disuruh ke aku jarene. Allahumma shalli ala Muhammad.